Kementerian Kesihatan sedang membuka permohonan kepada pasukan perubatannya yang boleh dimobilisasikan ke semenanjung Gaza, Palestin sebaik saja kebenaran memasuki negara itu diberikan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata permohonan atas talian itu adalah secara sukarela di mana mereka yang terpilih akan didedahkan dengan latihan persediaan yang bersesuaian dengan perang. Kita pun tengah menunggu dan bekerja rapatlah dengan pasukan-pasukan seperti Palang Merah di sana dan sebagainya. Dan di sini juga kita bekerja dengan Mercy, which is the NGO yang memang ada terus berkhidmat di sana. Dan dengan of course agensi-agensi kerajaan yang lainlah. Jadi itu persediaan di peringkat kami. Dan juga semalam kita dah keluarkan kenyataan bahawa kita akan lagi menghantar penyiaran yang berkaitan dengan consumables dan juga barang-barang yang berkait dengan kesihatan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan KKM semalam mengenai penghantaran pasukan perubatan ke Gaza. Tambahnya, pasukan perubatan khas itu nanti akan didedahkan dengan latihan persediaan yang bersesuaian kerana akan terlibat dalam merawat mangsa perang. Penghantaran akan dibuat menerusi kerjasama Kementerian Luar dan agensi awam lain serta koordinasi oleh International Red Crescent.